dua kejadian itu ya. Saya cari roda. Senin Pak ya, Senin kemarin. Saya ada di dapur. Wah, ada teriakan, aduh, aduh, gitu kan. Saya, apa ini? Gitu. Terus kemudian, semakin lama semakin keras. Makin keras, dia keluar sini. Aduh, tolong mas, tolong mas. Nah, dia udah kebakar sini. Loh, kenapa kamu? Kenapa, Bang? Nggak tahu, mas. Nggak tahu, jadi... loh, kenapa? Ada yang bakar aku dikasih bensin, disiram, terus dicumet, mas. Loh, siapa yang laku? Sudah lari. Aduh, gimana sih ini? Nah, gitu, terus... dia bilang gitu ya, percaya sini kan masih kebakar nih, terus tak tepuk gini sama matikan sendirian pada waktu itu cuman Pak? Saya sendirian ya. Yang terbakar itu bagian mana aja Pak? Ini sudah beriting, ini mukanya sudah melepuh masih ada api Pak? Ayo, masih kebul-kebul. Nah, sini masih kebakar. Nah, sini saya tepuk ini sama rambut-rambutnya sini, akhirnya mati Pak. Saat itu Pak, kondisi di lokasi kejadian sendiri sepi atau bagaimana waktu itu Pak? Sepi, sedang sepi lah. Biasanya namanya kok sepi itu, ada gitu sepi. Terus kemudian si perawat ini istirahat di kamar istirahat gitu, kalau ada pasien ya dilayani gitu. Di klinik ada berapa orang pada waktu itu? Di klinik ada berapa orang? Kebetulan pas dia saja. Dia sendiri? Iya. Pak, pelaku sendiri Pak, waktu itu terlihat katanya Pak, korban berapa orang? Satu orang. Sempat melihat Pak ya? Saya nggak sempat, tapi... Nggak, bukan yang korban sempat melihat? Sempat melihat, pakai masker, pakai helm, pakai jaket, lalu itu pakai motor beat. Pakai motor beat? Hitam atau gimana itu loh, anunya itu malu itu. Pak, menurut Bapak, ini kan tetanggaan juga ya sama klinik ini. Ya. Pribadi dari perawat ini seperti apa Pak, menurut jenengan? Dia baik, dia beriang. Banyak temannya juga. Banyak teman Pak ya? Pak, dia itu praktek di sini sama siapa aja Pak untuk korban ini? Ada. Ada berapa orang? Dua orang. Sama dokternya atau? Dokter kita lapor ke apa? Ke puskesmas. Ini pindahnya puskesmas. Pindahan puskesmas. Setiap hari korban ini kesini Pak ya prakteknya ya? Iya. Sehari sebelum kejadian itu apakah ada rombongan orang ataupun keramaian-keramaian yang menuju ke klinik? Tidak ada, yang normal-normal saja. Tidak ada hal-hal mencurigakan ya, gitu Pak ya? Normal-normal saja, kita nggak tahu ya jadi gimana. Pak, namanya? Nama lengkap ya Pak? Saya Dudik. Dudik? Dudik di Jakarta.